Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Walaupun aku kalah di dalam percintaan, tetap. Jumpa lagi guys dengan kita tentunya dengan kabar terbaru terupdate Lesti dan Wilardi hari ini. Apalagi mereka berdua nampaknya begitu kompak di hari ini. Apakah Lesti dan Wilardi benar-benar jelong-jelong bareng-bareng di hari ini di waktu senggang di sela-sela syuting mereka berdua? Walaupun sempat semalam Rizky bilang drop karena kondisinya yang tak bisa menahan vaksinasi dari ya wabah yang melanda di negeri kita ini guys. Ya, semoga di hari ini menjadi hari yang indah yang mana Rizky Billar sendiri ya menemani si doi kemana ya. Kita lihat aja guys keseruan saat di LSD IGS Instastory ya dirinya dan kekasihnya Lesti Kejora yang rupanya ada di mobil. Benarkah di mobil tersebut ada Rizky Billar bersama si doi atau ya Lesti hanya ditemani saat video callan oleh Rizky Billar. Tetapi hal tersebut tentunya membuat suasana hati kita di hari ini bergembira, yang mana alhamdulillah Rizky Billar sendiri udah mulai fit sehingga dia nyanyi-nyanyi. Dan tentunya kebersamaan Lesti dan Billar di hari ini, di malam ini, menuju malam yang indah ini akan membuat kita semua pada bahagia akan kebersamaan couple cute kita ini yang selalu kita rindukan, yang selalu kita harapkan saat jelong-jelong bareng seperti ya saat mereka nyanyi-nyanyi berdua. Walaupun aku kalah di dalam percintaan, bukan nyanyi-nyanyi berdua guys, tetapi Rizky Billar ya menyanyikan lagu dangdut untuk sang kekasih yang membuat si doi Lesti langsung mendengar suara dan rayuan Rizky Billar ini. Sungguh sesuatu yang so sweet, romantis banget di sore hari ini yang so pasti bikin kalian pada baper dan ya inginkan kabar terbaru tentang mereka. Kemanakah mereka sebenarnya? Apakah Rizky Billar dan Dede Lesti lagi jelong-jelong ataupun mereka kerja di ya kerja bareng atau kerja masing-masing? Jadi bagaimana kira-kira menurut kalian? Silahkan kalian tebak dulu dengan cara kalian komentar di bawah dan klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tak ketinggalan informasi terbaru terupdate. Karena so pasti kabar terbaru Lesti dan Billar di malam hari ini akan menunggu kalian. Tentu ya itu aja. Terima kasih telah menonton. Yuk bye bye.